InsyaAllah 10 ke 15 minit. Tafadhal ya Ustaz Tazkiyah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala asraril ma'rifah wa kashafalana hijabal bashariyah wa dallana sabilal istiqamah wa wasa'a alaina tariqata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahi fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Yang saya muliakan sahibul fadilah tuan guru kita Ustaz Ahmad Rizam, juga selaku mudir di Madrasah Darul Atiq, yang saya mulia lagi saya kasihi saf para murabbi, asatizah, Ustaz Wadi, Ustaz Jafri, Ustaz Zuhdi, Ustaz Suhaizi, Ustaz Bakhri, Ustaz Syarkawi, Ustaz Nazri, Ustaz Fadil, Ustaz Yaakob Yusra, Ustaz Faizal, barisan para asatizah Darul Atiq, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah masa yang diperuntukkan 10 minit, mukadimah saja dah 5 minit. Tinggal 5 minit lagi insya-Allah. Jadi di atas kesempatan pertemuan kita yang penuh ukhuwah dan silaturahim ini, yang pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kelapangan yang diberikan Allah kepada kita untuk datang berziarah ke Darul Atiq ini, yang mana saya juga kali pertama sampai ke sini. Muslimin, muslimat dan pelajar yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang paling besar dalam kehidupan kita untuk kita menyatakan rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu perasaan syukur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu bersyukur dengan segala nikmat yang aku berikan kepada kamu, nescaya aku akan tambahkan nikmat aku kepada kamu. Kamu bersyukur, kamu kufur dengan nikmat yang aku berikan, ketahuilah sesungguhnya azab aku sangat pedih. Nisbah kepada madrasah seperti ini, nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat ilmu, terutama kepada pelajar-pelajar. Saya selalu sebut pada isteri saya kata, kalaulah masa boleh berpatah balik, saya nak saya bangun tidur pada pagi besok, saya kembali ke zaman ketika belajar di madrasah dulu. Nikmat ilmu ini sangat luar biasa.
Isteri saya kata, abang nak tinggal saya ke? Nak patah balik zaman dulu? Saya kata, bukan saya nak tinggal awak. Tapi mudah-mudahan kalau saya bertemu awak lagi sekali pada zaman yang seterusnya, saya takkan kahwin dengan awak seorang, tapi saya kahwin dua sekali. Jadi, masa kahwin seorang nak kahwin dua susah. Kahwin dua sekali senang, insyaAllah. Tak percaya, tanya ustaz yang ada dua isteri, beberapa orang ustaz di depan ni. Nanti di akhir sesi nanti kita boleh minta Ustaz Anas untuk buat sesi teka-teki siapa yang bini dua depan ni. Ya. Para asatizah, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur dengan nikmat ilmu, ini peluang yang sangat besar untuk kalian rebut ya, semasa dalam suasana belajar ini. Tidak ada yang lebih bernilai. Dua perkara dalam menuntut ilmu, tinggal masa 2 minit lagi, yang saya nak sebut pada kalian bahawa antum semua kena ingat dua perkara ni. Kalau antum tidak ada dalam diri antum ketika belajar, maka ilmu yang antum dapat hanya sia-sia semata-mata. Yang pertamanya khidmat, yang keduanya adab. Khidmat dengan guru antum, khidmat dengan para ulama antum. Tuan guru antum Ustaz Ahmad Rizam, di luar sana ya, orang berebut-rebut nak panggil tuan guru antum datang berceramah, berikan ilmu kepada mereka. Di sini antum memiliki beliau. Alangkah ruginya di saat antum hilang khidmat kepada beliau sebagai guru antum di sini. Yang keduanya adab. Ya, adab dengan guru-guru ya, jaga, kerana ianya adalah merupakan mutiara yang sangat bernilai. Ilmu sebanyak mana pun, kalau tidak ada adab, maka ilmu itu akan menjadi barang yang sia-sia. Ingat bahawa adab itu umpama sebekas tepung dan ilmu itu umpama secubit garam. Orang tak buat kuih bubuh garam sekilo, garam sikit aja. Maka garam yang sikit itu umpama ilmu. Maka adab itu umpama sebekas tepung. Biar adab banyak walaupun ilmu kita sikit, kalau ilmu banyak, adab banyak, itu bonus. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, rasa kesyukuran itu dengan kalian menghargai nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kalian. Dan akhir sekali, di luar sana kalian yang belajar di sini, macam-macam suasana keluarga kita. Maka jadilah seorang anak yang akan bawa balik hidayah ke dalam rumahnya. Jadilah seorang anak yang akan menjadi wakil kepada seluruh da'i di atas muka bumi ini untuk bawa pulang hidayah ke rumah kalian. Mudah-mudahan Allah SWT berikan barakah dan rahmat ya, di atas ilmu yang kalian tuntut. Dan mudah-mudahan madrasah ini menjadi asbab hidayat bagi seluruh umat. Jadi itu sahaja, mohon maaf ya, di atas kekurangan ya, dan penyampaian, kerana aura asatizah yang kiri kanan ni luar biasa ya, mengganggu. Jadi ustaz-ustaz yang depan ni, kecuali saya aja, saya ni umpama toast light yang kecil, cahayanya kecil. Mereka ini umpama spotlight yang besar, cahaya mereka menenggelamkan, menghilangkan cahaya saya. Jadi sebab tu saya tak berpandai nak bercakap pada malam ni. Mudah-mudahan kalian doakan saya, mudah-mudahan Allah rahmati kita di atas pertemuan yang penuh barakah dan rahmat ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad James Bevan di atas tausiah 10 minit. Tolak 5, tinggal 5 minit. Jadi saya ingin menjemput muslimin yang dan muslimat yang masih berada di luar. Kita masih ada ruang-ruang kosong di dalam ruang solat, dewan solat. Jadi dipersilakan, mailah ramai-ramai, kita duduk dalam ni, kita dapat tatap
muka wajah para murabbi dengan lebih jelas dan dekat. Moga-moga ada keberkatan dan barakahnya insya-Allah. Saya jemput dan saya rayu, mari ramai-ramai kita penuhkan lagi ya ruang-ruang kosong yang ada di dalam dewan solat. Insya-Allah ketibaan Ustaz Murtada Yusuf dah pun sampai. Masih ada kekosongan. Saya nampak Ustaz Nahar Effendi di belakang sana. Jadi tak patutlah duduk di belakang. Kena panggil mai duduk depan. Silakan Ustaz mai duduk sekali di depan lah Ustaz. InsyaAllah mai. Tu. Mata saya tajam. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita persilakan untuk murabbi seterusnya 10 minit. Seterusnya saya dengan izin insya-Allah mempersilakan Al-Fadil Ustaz Nazri Hanafi untuk mempersilakan untuk memberi sedikit tausiah. Fadal ya Ustaz, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Makasih kepada al-fadil Ustaz Anas yang dimuliakan lagi dihormati al-fadil Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam, Al-Fadil Ustaz Nahar Effendi, seterusnya rakan-rakan asatizah, Allahumma salli ala Muhammad, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertama dan selamanya mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita ruang dan peluang untuk berada dalam taman-taman syurga pada malam ni. Rasa terharu, rasa bertuah kerana diberi peluang ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dengan orang-orang yang alim dalam majlis ini. Duduk bersama dengan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama dengan para murabbi, dengan tuan-tuan guru, masya-Allah fatabarakallah. Terus terang saya nyatakan, saya cuma mungkin Allah bagi kelebihan untuk sedikit boleh bercakap berbanding dengan tuan-tuan yang duduk di hadapan saya pada malam ni. Mungkin lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segi kuatnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatnya baca Quran, kuatnya berpuasa sunat, kuatnya bersedekah. Mungkin lebih hebat ibadat tuan-tuan yang berada di hadapan saya, adik-adik, anak-anak yang duduk di hadapan saya berbanding saya yang bercakap pada ketika ini. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu walaupun dalam keadaan susah dan payah, dia mujahadah dengan dirinya, paksa dirinya sabar dengan nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, nak datang perlukan kesabaran. Saya tengok ada sahabat-sahabat ARC dan sebagainya tadi naik motor, mungkin kena hujan dan sebagainya, semata-mata nak berkumpul dalam taman-taman syurga pada malam ni. Allahu akbar. Satu perkara yang saya sendiri mungkin tak mampu nak buat benda ni, Allahumma salli ala Muhammad, tapi mereka lakukan kerana mereka hendak berada bersama dengan orang-orang yang soleh, nak berada dalam taman-taman syurga pada malam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Perjalanan mereka ini untuk menuntut ilmu, untuk berada dalam taman-taman syurga ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalannya untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelebihan orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu ini, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah,
Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta annam lata fi juhriha, sehinggakan semut yang berada dalam lubangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haitani fil bahri, ikan yang berada di lautan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini semuanya berselawat, mereka ini semuanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan kebaikan kepada orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajar kepada kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya tugas mengajak kebaikan ini bukanlah tugas sahaya saja, bukanlah tugas para asatizah sahaja, tapi Allah kata dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar. Sadaqallahul azim. Allah kata kuntum khaira ummah, kamu ni umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik. Allah suruh kita buat apa? Ajak kepada kebaikan. Bukan nanti kita jadi ustaz, jadi ustazah, jadi orang alim dah. Salli ala Muhammad. Tugas kita semua, walaupun tuan-tuan bukan ustaz, baru nak start dan sebagainya, ajaklah kepada kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Cegahlah kepada kemungkaran. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih. Jazakallah. Tok Guru main letak, letak gelas kat depan ni. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Noh, rasa macam tak layak nak depan ni. Tapi dah paksa suruh duduk juga. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya bukanlah orang yang alim. Saya bukanlah orang yang pandai dalam bab ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi mudah-mudahan saya cuba sampaikan, balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak alim, tapi saya nak duduk bersama dengan orang-orang yang alim. Nah, saya nak duduk bersama dengan para ulama, saya nak duduk bersama dengan orang yang soleh. Seperti mana satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh satu orang Arab Badawi, datang berjumpa Nabi lalu bertanya sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah, bilakah akan berlaku ya Rasulullah? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah salli ala Muhammad. Nah, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Arab Badui tadi ni, apakah persediaan kamu untuk menghadapinya? Apa persediaan kamu untuk menghadapi kiamat, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Arab Badui ini, tidak ada sesuatu pun, katanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa, melainkan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Jawab Arab Badui ni, aku tak ada sesuatu pun melainkan dalam hati aku ni, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arab Badui ni, al-mar'u ma'a man ahbabta, kamu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang, dengan siapa yang kamu cinta, dengan siapa yang kamu kasih. Lalu ketika itu Anas ada bersama. Qala Anas, Anas berkata ketika itu, tidak ada sesuatu yang menggembirakan kami ya Rasulullah, melainkan apa yang telah engkau ucapkan sebentar tadi, al-mar'u ma'a man ahbabta, kamu akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang kamu sayang, siapa yang kamu cinta. Maka kata Anas bin Malik, aku cinta Rasulullah, aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, aku cinta Abu Bakar, wa Umar, dan aku cinta Umar, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa arju an, dan aku berharap, kata Anas bin Malik, aku dapat bersama-sama dengan mereka, ma'ahum, bersama-sama dengan mereka, atas dasar kecintaan aku, semata-mata aku cinta kepada mereka, kata Anas, walaupun amal aku ini tidaklah setanding amalan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan sekalian, saya mengaku saya jahil, saya mengaku saya bukan orang yang alim. Tapi mudah-mudahan bila saya duduk dengan para asatizah, saya duduk dengan para murabbi, para ulama, dengan rasa cinta saya kepada mereka, mudah-mudahan mendorong saya untuk jadi seperti mereka insyaAllah. Dan mudah-mudahan seandainya mereka berjaya untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak lupakan kepada saya. Mudah-mudahan mereka akan menarik tangan saya untuk bersama-sama menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala A'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Nazri Hanafi. Kalau tuan-tuan nak tahu, Ustaz Nazri pandai nasyid, lagi-lagi lagu-lagu zikir, sentuhan kalbu. Tapi malam ni mungkin masa terhad insyaAllah. Sebenarnya tuan-tuan, malam ni menjadi sejarah untuk warga Darul Atik, untuk warga Kuala Kubu. Ini adalah himpunan asatizah yang kedua terbesar. Ini yang kedua. Yang pertama, tahun lepas ketika mana perasmian Pusat Tarbiyah UNAIS. Ini sebab tu kita buat banner Himpunan Asatizah 2.0. InsyaAllah kita akan ada 3.0 akan datang insyaAllah. Jadi kita berehat sebentar. Kita serah kepada khasidah untuk satu lagu khasidah, satu lagu je kan? Ya? Okey, tafadhal. Bismillah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة حيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارح في الآذانا إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا حب النبي على الإنسان مفترض
وحب أصحابي نور ببرهاني من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمي أن ولا بحسن الفاه بصاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبصر طين نعمل خلقي
alhamdulillah kita teruskan lagi tausiah. Pada malam ini saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Bakri Yahya, pengasas sekolah rendah Islam Raudatul Ulum di Raudatul Jannah. Minta maaf, saya duk ingat Raudatul Ulum Batang Kali ya. Hai, pelik macam eh. Sekolah rendah Islam Raudatul Jannah di Junjung Kulim, Kedah. InsyaAllah 10 minit untuk Ustaz. Terbang. Oh, okey, okey. Boleh, insyaAllah. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul 'azim. Yang dimuliakan adinda pengerusi majlis Ustaz Anas, yang diraikan Tuan Guru Ahmad Rizam bin Ghazali, juga Ustaz Afandi Ustaz Nahar Afandi, khususnya pimpinan Madrasah Darul Atiq, juga para asatizah yang hebat yang bersama dengan saya pada malam ini, khususnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ustaz Jim tadi, kalau boleh patah balik, saya cik boleh, bukan patah, nak balik macam yang ada di hadapan. Masalah kahwin tu nombor dua. Tak fikir dah buat nak kahwin. Tapi dah kahwin, nak buat lagu mana? Alhamdulillah, mengenang kembali, mengimbau kembali bila kehadiran pada malam ni. Terima kasih banyak Tuan Guru. Sudi jemput kami, saya sendiri yang hadir pada malam ni. Memang nak sangat-sangat nak datang. Karena dengan ini mengimbau kembali sejarah bila mana Allah bagi peluang yang kedua dapat berada di madrasah Allahumma salli sayyidina Muhammad. Kalau boleh nak diingatkan yang ada di hadapan ini, ambillah sebaik mungkin, sehebat mungkin masa yang Allah berikan. Tambah-tambah yang masih kecil, yang berjinak, yang baru nak berjinak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, teruskanlah. Karena mungkin di antara sejarah yang ada pada ustaz-ustaz yang yang di hadapan ini, mereka mempunyai sejarah-sejarah yang tersendiri. Begitu juga dengan saya pun ada sejarah yang tersendiri. Alhamdulillah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama-sama dengan asatizah, walaupun Ustaz Anas sebut tadi mudir, cuma tak ada siapa yang nak jadi mudir, kita terpaksa menerima untuk jadi mudir. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, inilah waktu dan inilah tempat untuk memudahkan urusan kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa jua waktu dan keadaan sekalipun. Waktu kita senang, waktu kita susah, waktu kita sehat, waktu kita sakit, apa jua waktu sekalipun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, marilah sama-sama kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan sebaik-baik ketenangan jiwa.
hati menjadi tenang. Bila mana hati senantiasa terpahat rindu kepada Allah. Mudah-mudahan saya bukan 10 minit. Acik boleh nak kurang daripada 10 minit. Awal-awal lagi dah. Kalau acik boleh, tak usah bagi bercakap pun tak apa. Nak mai saja-saja seronok sangat-sangat. Tapi oleh kerana takut menjadi orang yang orang yang ingkar dengan amanah suruh 10 ringgit, 10 minit, kita pun 10 minit lah insyaAllah. Bukan 10 ringgit, 10 minit. Nah, insyaAllah. Jadi saya nak mengisi ruang, nak bercakap pandai, tak operti nak bercakap di hadapan ustaz-ustaz yang hebat, lebih-lebih lagi ustaz baju merah tu. Nah, baju merah Ustaz Syarkawi. Saya pakai baju kuning, Ustaz Nazri pakai baju hijau. Kami kumpulan traffic light. Ya, yeah. Kami wujud satu tim sentuhan kalbu. Ya, yeah. Ustaz Suhaizi tanya awak, Ustaz tak pakai baju warna kuning? Sebab dia tahu dah kami tim traffic light. Ya, yeah. Okay, Ustaz Syarkawi dia berhenti. Saya sebagai tunggu nak berjalan, Ustaz Nazri hijau, terus berjalan insyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, bagi mengisi 10 minit ni insyaAllah, kalaulah boleh lantunan ataupun kalau boleh sedikit muzik, muzik lah kalau boleh dengan alunan saya nak bawa pada malam ni sebagai mengisi ruang untuk nak berhabis 10 minit. Ustaz Jim tengok saya pun takut dah. Saya cukup takut kalau Ustaz Jim degil saya. Ni nak buat lagu mana? Nah, insyaAllah. Tapi kita transformer. Nah, jadi dia kalah lah lagu mana pun insyaAllah. Nah, insyaAllah kalau boleh muzik masuk, masuklah. Sokongan insyaAllah sama-sama lah. InsyaAllah. Allah, 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 trademark yang saya bawa untuk anak-anak. Yeah. Saya ada anak 7 tahun, 8 tahun, seramai 108 orang, bini seorang. Yeah. Yeah. Dalam 108 orang tu seorang ya anak. Ya yeah, betul. Nah, hak sedarah daging, hak lain, lain darah, lain daging. Allahumma salli ala Muhammad. Saya bawa trademark ni untuk anak-anak. Ya yeah, anak-anak saya kadang-kadang sebagaimana fadhil ustaz yang lain balik letih, tapi ada trademark ni kadang-kadang letih pun jadi tenang, jadi seronok. Cukup lagi 10 minit. Kalau tak cukup nak tambah sikit lagi ya? Boleh?
Boleh nak? InsyaAllah. Trademark yang kedua saya bawa untuk anak-anak, sebagai satu satu ketenangan jiwa. Ustaz-ustaz ni memang letih, tapi bila ada benda yang macam ni, anak-anak duk alun-alun, hak letih jadi hilang. Isteri boleh tiang, dia mengamuk apa yang dia tak dapat. Bila dengar anak-anak ni, Allah SWT, sonok. Baik, trademark yang kedua. Kalau boleh, masuk juga alunan. Saya nak habis 10 minit je. Tu je. Nak bercakap, tak pandai. Boleh lah. Lebih pun tak apa, insyaAllah. Cinta, cinta Allah, cinta, cinta Nabi, sayang, sayang Allah, sayang, sayang Nabi, cinta, cinta Allah, cinta, cinta Nabi, cinta, cinta Umi, cinta Bapa sekali, sayang, sayang Allah, sayang, sayang Nabi, sayang, sayang Umi, sayang Bapa sekali, cinta, cinta Allah, cinta, cinta Nabi, cinta, cinta Umi, cinta Bapa sekali, sayang, sayang Allah, sayang, sayang Nabi, sayang, sayang Umi, sayang Bapa sekali, la ilaha illallah, Zunubi
Sayyidina Muhammad sikit perkongsian sebena ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lahir lirik ni lebih kurang 2013 ya, oleh kerana ayah saya sendiri meninggal sebelum tu dan tak sempat nak tunjuk bagaimana pengorbanan seorang ayah dan sehinggakan asalnya orang biasa, orang yang berpendidikan biasa sekolah menengah, sehinggakan ayah beri kekuatan sehinggakan saya memilih berhenti kerja masuk mengaji sekolah pondok seusia umur 20-an. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lara cukup banyak. Bukan saya nak cerita tentang kelemahan, tapi nak cerita ini dari antara semangat seorang ayah yang beri suntikan sehinggakan taklah sehebat mana asatizah yang ada, tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allah pilih membina sebuah sekolah, dan sekolah itu di antara satu nadi kekuatan yang saya bangkit sehinggakan hari ini oleh kerana suntikan daripada seorang ayah. Moga-moga Allah qala rawahu Imam Al-Hakim. Normati Ustaz Anas Arabi selaku pengurusi majlis, ayahanda tuan guru Ustaz Ahmad Rizam selaku tuan rumah yang sudi untuk menjemput kami daripada jauh, para rakan asatizah, murabbina, sahabat-sahabat, adik-adik muslimin muslimat, para tetamu Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan kasih sayang Allah yang masih memanjangkan umur kita dalam berbilion-bilion manusia yang ada di atas muka bumi. Semasa ni ada lebih kurang 7 bilion lebih manusia, Allah menjadikan kita di antara salah seorang yang beruntungnya kita memperoleh nikmat Islam dan iman. Yang bukan semua orang dapat, tetapi kita ni di antara salah seorang yang dapat. Atas muka bumi ada cuma 1/5 sahaja orang Islam. Dan dalam orang Islam tu pula ada juga Islam yang praktikal dan Islam yang non-praktikal. Maka moga-moga tuan-tuan dengan bertuahnya kita yang Allah pilih ni, kita mengambil manfaat sebaik mungkin. Malu untuk kita bercakap di hadapan
para syekh-syekhuna, sahabat-sahabat murabbina dan dihabat talib ilmi, orang yang menuntun ilmu. Saya teringat kata guru saya di Mesir waktu di sana, Syekh Abi Zamzam, dia selalu datang. Dan apabila kita bertalakhi dengan dia, dia selalu pesan. Dia kata, kata guru kepada guru dia, yakni Maulana Abu Hasan Al-Husaini rahimahullahu ta'ala, dia berpesan, dia kata, malu aku untuk memberikan pesanan, malu untuk aku bercakap di hadapan orang yang menuntun ilmu, kerana nawaitu orang yang berada di depan saya ni pun juga adalah orang-orang yang nawaitu mereka datang untuk menuntun ilmu. Maka orang yang menuntun ilmu ini, martabat ataupun maqam mereka sangatlah tinggi. Yang mana baginda Nabi SAW sendiri sebut di dalam begitu banyak hadis. Kalau kita buka dalam kitab Fadilah Amal, dia ada Fadilah Ilmu. Dalam kitab Fadilah Ilmu itu ada berpuluh-puluh hadis yang Nabi mengiktiraf golongan orang yang menuntun ilmu. Jangan kata ilmu saja kepada manusia itu memberikan manfaat. Jangan kata sekadar ilmu kepada manusia mengangkat martabat. Malahan ilmu kepada seekor anjing pun memberikan martabat yang tinggi kepada dia. Perbezaan di antara anjing buruan dengan anjing yang biasa. Seekor anjing buruan yang dia pi memburu binatang, maka binatang yang dia buru tu tuan-tuan, hukum dia halal kita makan. Berbeza dengan anjing yang biasa-biasa, yang tidak digelarkan dengan buruan, maksudnya anjing yang tak ada ilmu, diajak ilmu buruan kepada dia, maka apabila dia ni pi gigit ataupun dia tangkap binatang tuan-tuan, maka hukum dia haram ke atas kita. Tuan-tuan tengok, kalaulah ilmu itu apabila bergantung berada kepada seekor anjing pun diangkat martabat. Tak kalah tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, adik-adik rahmati Allah, para tetamu Allah, saya tengok mai ada sahabat-sahabat mai daripada Ulu Kelang, Masjid Ridwan, Abang Jai kita, terus sahabat-sahabat daripada Pulau Pinang, sahabat-sahabat daripada Kedah, geng-geng motor yang masya Allah dalam keadaan musim panas hari ini, masya Allah, Nabi sebut dalam hadis, sanawatun khadda'atun, tahun-tahun yang panas ni boleh juga mai semata-mata untuk berada bersimpuh dalam majlis macam ni tuan-tuan. Moga-moga tuan-tuan, berdasarkan hadis Nabi SAW di dalam kitab 40 hadis akhir zaman, kata Nabi, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, beribadah di saat penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan perkara lakha, penuh dengan benda-benda yang membuatkan manusia itu jauh dengan Allah. Malam ni banyak tuan-tuan, tetap boleh tengok bola Kedah lawan JDT ni. Nah, doa bagi Kedah menang. Nah, banyak benda tuan-tuan, ada banyak-banyak pilihan, tiba-tiba Allah menempatkan kita duduk di tempat macam ni. Lain pula tak ada tuan-tuan nak tengok menang kalah. Allah tuan-tuan jam tu. Allah letakkan kita di sini, moga-moga al-ibadatu fil harji ka hijratin ilay, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhijrah kepada Nabi, yakni Nabi ganjarkan satu pahala yang sangat besar. Maka kata Maulana Hasan, nah Abu Hasan Al-Husaini, dia kata, aku malu untuk memberikan nasihat kepada orang yang berada nawaitu mereka pada jalan-jalan ilmu. Tetapi adik-adik rahmati Allah muslimin muslimat, termasuk saya yang bercakap, kita mengambil sedikit istifadah. Walaupun kita tahu ilmu yang ada kepada kita ini terlalu sedikit, tetapi yakinlah begitu ramai lagi manusia di luar sana yang berhajat kepada ilmu kita walaupun sedikit. Tuntutlah ilmu dalam keadaan niat untuk kita, yang pertama islahu nafsi, untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita yang banyak buat maksiat, wa islahu khairuk, dan kita nak memperbaiki orang lain juga. Asyababu al-yawm, pemuda hari ini ni, anak-anak kita semua hari ini ni adalah ar-rijalul khadan, adalah orang yang akan memimpin di masa depan. Kita akan menjadi pemimpin rumah tangga, kita akan masuk pada alam yang mana, kita menempuh pada alam yang mana nanti semua kita akan dipertanggungjawabkan di atas satu di belakang kita nanti, di atas tanggungan kita. Moga-moga dirahmati Allah muslimin muslimat, perhimpunan yang kita buat malam ini moga-moga tidak sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluar nanti carilah apa pun benda yang kita boleh sumbangkan di atas kemampuan dan kapasiti yang kita ada. Mungkin nanti ada dalam kalangan kita yang ni semua yang duduk hari ni, mungkin bersimpuh ni, ada orang yang akan jadi ulama, insya-Allah tuan-tuan, ada. Akan ada dalam kalangan adik-adik dirahmati Allah ataupun muslimin muslimat yang hadir ni, walaupun kita tidak jadi ulama, tetapi anak kita lahir sebagai ulama. Kita baca tentang kisah Imam Al-Ghazali rahimallahu taala yang wafat pada tahun 505 Hijrah. Bagaimana kalau kita baca kisah tentang ayah Imam Al-Ghazali?
Dia bukanlah seorang ulama yang besar, tuan-tuan, tetapi satu mujahadah yang sangat tinggi kepada ayah al-Imam Al-Khazali rahimahullahu taala. Senantiasa dia mencari ilmu, dia mencari guru-guru untuk dia minta didoakan agar dilahirkan daripada kalangan zuriat dia orang yang alim. Tuan-tuan dirahmati Allah, Allah memakbulkan doa tersebut. Dua bagi Imam Al-Khazali bersama dengan ada kata abang, ada kata adik, dua-dua jadi orang yang sangat alim, yang sampai hari ini kealiman dan keberkatan pada umur mereka Allah Subhanahu wa taala bagi. Dah 1000 tahun wafat, tuan-tuan, kitab-kitab depa masih kita guna pakai. Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin Tanbihul Khafilin Ayuhal Walad Al-Risalah Awladah, kita duk guna pakai sampai hari ni, tuan-tuan. Dah 1000 tahun meninggal, kita haduk hidup ni, tuan-tuan, sama-sama kita cari barang manfaat apa yang kita boleh buat. Mungkin dengan bercakap, mungkin dengan menulis, mungkin dengan kita bantu dengan duit ringgit. Ada orang yang dia tak boleh bantu dengan bercakap, dia tak boleh, dia mungkin kerja berbeza, dia nak bercakap pun tak mampu, 2 jam setengah dia gagak nak dakwah ke orang, orang lah lena baru nak habis cakap, payahlah. Nak menulis, Allah dia tulis, tuan-tuan, kalau dia tulis status di Facebook ni, dia seorang like. Dia tulis, dia like. Memang dia pun tahu dari segi bakat menulis ni memang tak ada. Copywriting ni memang fail. Dia baca pun, dia kata, menatang apa aku tulis ni? Dia kata ni. Dia duduk lama, duduk tunggu. Dia kata tak ada orang like lagi ni. Tengok-tengok, pluk, ada satu like lagi. Tambah jadi 2 like, ada satu komen. Oh, dia kata cantik dah. Dia tengok-tengok dalam komen tu tulis apa? Sorry, silap like. Allahu Akbar, tuan-tuan. Walaupun macam tu tak apa, tuan-tuan, cari apa lagi sumbangan yang kita boleh buat. Akan ada, tuan-tuan, sumbangan yang insya-Allah yang Allah melebihkan kita untuk sampaikan. Nu macam rakan-rakan media kita, masya-Allah, berapa banyak daripada usaha-usaha mereka ni, tuan-tuan, yang menjadikan asbab kepada taufik dayah kepada orang. Tuan-tuan, satu kisah yang mana baru ni seorang hamba Allah, dia duduk di Australia lama, tuan-tuan. Dia mesej secara private, dia kata, dia ucapkan terima kasih pada asatizah-tazizah yang dia kata duduk di Australia ni. Dia kata ada banyak pengajian, cuma dia dan suami dia duduk di jauh. Dia kata semua benda-benda jahil pernah buat dah. Araknya dengan judi, dengan zina dan semua, semua benda dah pernah buat. Tapi dengan kadar dia hanya mendengar majlis ilmu daripada zon kuliah, daripada MIPP, daripada apa ni, Khalifah Channel, daripada UNES dan sebagainya. Banyak yang hari ni duduk ada ni, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah, memberikan jadi asbab kepada taufik dayah kepada dia, tuan-tuan. Betulah, tuan-tuan, balik kita tengok di mana sumbangan yang kita boleh buat. Masing-masing ada, insya-Allah. Sekarang fasa menuntut ilmu, kita pulun siap-siap. Nanti turun di medan yang sebenar, maka kita adapt di mana kesesuaian kita boleh mampu bagi kepada orang. Penutup sebelum ni, tuan-tuan, mudahnya macam ni lah. Saya sebagai seorang mungkin yang Allah bagi sedikit boleh cakap, tak pandai cakap macam ustaz-ustaz yang lain. Duk tengok ustaz-ustaz depan ni banyak, duk tengoklah YouTube ya. Hak tengok dalam Ustaz Wadi Anwar, tengok dalam televisyen Ustaz Nazri Bollywood, duk tengok dalam cerita Abdul Nisharok Khan, Ustaz Syarkawi, tengok dalam cerita Mak Rempit. Nah, nanti nombor semua ustaz-ustaz yang masya-Allah tabarakallah hebat-hebat belaka. Tapi kita Allah bagi sedikit yang mungkin boleh bercakap. Nah, sikit ya, tak banyak. Maka saya bagi pertamsilan yang mudah untuk kita faham macam nilah. Kalau saya ditugaskan sebagai saya boleh bercakap mungkin dekat sejam dua jam boleh bercakap. Maka tiba-tiba ada hamba Allah yang niat bagi saya buat kerja yang saya tak mampu buat. Maka kadang-kadang benda tu dia jadi merapu. Dia jemput saya, ustaz nak minta ustaz jadi untuk final Piala Malaysia nanti ni, Piala FA ni, nak habis dah ni. Nak minta ustaz jadi pengulas bola sepak. Kalau bagi saya, tuan-tuan, hancur. Saya pun bila dia hantar surat, saya tengok-tengok, oh cantik sangat ni, boleh try jadi pengulas sekali. Saya pun balas, saya kata okey steady, saya nak jadi juga pengulas bola sepak, dah jadi ustaz yang lama dah. Jadi tak apa, saya pun balas surat, dia kata okey tak apa, final di Stadium Bukit Jalil nanti ustaz akan main. Ditakdirkan Kedah lawan dengan Perak, takdirlah. Kedah lawan dengan Perak, Selangor kalah awal lagi. Mana? Tak usah duduk klik-klik mata, kalah awal lagi. Jadi kata Kedah lawan dengan Perak, ditakdirkan. Final bila? Minggu depan. Jadi saya jadi pengulas. Jadi tak apalah, bila nak jadi pengulas, jadi tak apa. Sebelum game mula 10 minit ni, biasa kita akan duduk cakap, duduk sembang, siapa formation, macam mana, apa semua sekian-sekian. Jadi yang pengurusi malam tu dia kata, oh tuan-tuan muslim muslimat, malam ni kita bersama dengan dua orang pengulas bola sepak. Yang pertama bekas pemain kebangsaan namanya Khalid Jamlus. Ha, tak apalah, memang dia bekas pemain kebangsaan. Dia memang ada track record yang baik dalam bidang bola sepak. Dia memang ada track record yang baik lah sebab dia bekas pemain bola. Jadi dia cerita bekas dia ni dulu main sekolah lagu mana, wakil negeri, wakil sukma, sekian-sekian pernah menang juara berapa kali, last kali mana apa semua, background dia comel. Jadi mai hak yang kedua kita bersama dengan pengulas Ustaz Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusuf
background rekod ni, main sekolah tu pun kalah. Eh, kita dengar background tu pun pening lah ni, cara ni. Jadi nak ulas menatang apa, main bola apa, haram tak ti. Jadi tak apa. Lagi 10 minit game nak mula, maka dia tanya. Jadi sebelum game mula, kita nak tanya apa ramalan Khalid Jamlus tentang perlawanan ni akan berlangsung. Secara dasar ataupun asasnya, Khalid Jamlus ni, dia ni bekas pemain. Dia tahu rasa tu macam mana. Sebelum permainan, dia tahu rasa berdebat macam mana. Duk di atas padang, orang keliling berpuluh ribu, dia tahu rasa macam mana. Maka dia ada pengalaman, dia ada tajribah, dia ada benda yang pernah melalui. Maka dia boleh cakap, oh dia kata malam ni, Kedah nak lawan dengan Perak, maka dua-dua tim yang mungkin tidak jangka-jangka tapi boleh masuk sampai ke sini, maka mungkin semangat mereka lain. Jadi kaya mengandalkan position mereka 4-4-2, 2-3 ratus, kalau kita tak tahulah, dia ceritalah sebab dia bekas pemain. Dia kata, saya menjangkakan perlawanan yang akan berlangsung hebat dengan jaringan mungkin 2-1 kah dia akan buat. Tiba-tiba dah habis dia ulas, saya pula. Jadi kita nak tanyalah sedikit ramalan daripada Ustaz Muhammad Yaqub tentang perlawanan yang akan berlangsung. Muslimin muslimat, agak-agak saya nak ulas menatang apa. Sedangkan saya tidak ada pun tajribah dalam bidang tu. Nak cakap apa? Saya katakan dia hukum meramal dosa besar, saya kata. Saya kata, mana boleh meramal? Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, meramal pada barang yang akan datang ni, benda yang sotot-tot-tot. Tuan-tuan, 45 minit saya duk kata bab tu ya. Habis first half, tuan-tuan tak ada tengok orang ulas. Dia duk cerita bab hukum meramal ni tadi ni. Habis, selesai. Bawa main dalil apa semua siap ni. Masuk second half, berhati-hati sikit dah. Yang kawan nak tanya ni, dia bula banyak. Dia kata, silap lebih kurang ni, mampuih ni, cara ni. Start-start game tu, kira Kedah kena buat, baru batas sepak, pom kena palang. Oh, dia kata cantik. Dia kata, oh, apa komen Khalid Jamlus? Khalid Jamlus cerita, dia kata, oh, cantik. Attacking yang dia buat tu, apa nak agresif. Cuma kita kekurangan forward di depan. Dia ceritalah sebab dia reti. Dia kata, insyaAllah, kata lepas ni mungkin akan ada hasil kalau dia ulang-ulang buat. Jadi, apa komen Ustaz Yaqub Isra tentang sepakan tadi? Tentang saya ulas apa? Saya tak tahu nak cakap apa. Saya kata, Allah takdir macam tu dah. Dia sepak lah lagu mana, kuat mana, macam mana sekalipun telah termaktub di Lauh Mahfuz tu, macam tu dah. Sebagai kita orang Islam, wajib kena beriman di atas rukun iman kita. Kena beriman dengan khadak dan khadar. Tak seduk kira lah dia sepak bagi peluang macam mana. Kalau Allah takdir tak gol, tak gol, saya kata. Saya cerita bak khadak dan khadar pula 45 minit. Agak-agak tuan-tuan yang dengar nak rasa apa. Saya perasan terajang televisyen lagu tu ya. Maka muslimin, muslimat dirahmati Allah, maka kita mencari di mana sumbangan yang kita boleh buat. Kadang-kadang tak duduk paksa lah, ada benda yang mungkin kita tak mampu buat tu, maka cari di mana yang kita boleh sumbang. Seringan-ringan benda, doa dan mudah, minta Allah permudahkan urusan orang lain, jadilah tuan-tuan. Jadi saya kira-kira mungkin sekadar tu dulu, kalam yang mampu nak ucapkan, dan jazakallah khair buat semua yang sudi mendengar, Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira Allah Samad dan para asatizah yang berada di depan yang malu untuk kita bercakap di hadapan mereka dan tidak ada kalam yang boleh kita ucapkan melainkan terima kasih banyak dan mohon didoakan kami-kami yang berada di depan dan semua muslimin muslimat terus kekal dengan kebaikan dan Allah berikan kesihatan yang baik. Allah memudahkan semua urusan kita. Allah memberikan kesihatan yang baik kepada mak ayah kita kalau masih hidup. Allah memberikan kemudahan dunia dan akhirat kepada mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Allah permudahkan pada segala urusan muslimin muslimat yang ada di seluruh dunia dan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada semua orang-orang yang sedang melakukan maksiat insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yaqub Yusro Yusof. Ustaz, kita dekat negeri Sanur ni Ustaz. Bukan negeri Perak, bukan negeri Kedah Ustaz. Sekejap lagi kita tak boleh balik Ustaz. Ustaz dah sebut Selangor lebih sangat Ustaz. Agak-agak Ustaz. Kami balik dulu. InsyaAllah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum kita teruskan tausiah daripada para murabbi, alhamdulillah kehadiran pada malam ini amat baik. Di luar, di bawah, dengar kereta sampai ke depan jam lebih kurang 10,000 kalau tak silap. Yang nak masuk tak boleh lagi. Jadi insyaAllah malam ni kita sama-sama ambil peranan dan tanggungjawab untuk sama-sama kita bantu mahat kesayangan kita ini, guru yang kita sayang ini, Mahat Darul Atiq dan juga Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam Ghazali
Dengan itu, apa kata malam ini kita lancarkan sumbangan, wakaf, infak sebanyak mungkin yang kita mampu bagi meringankan bebanan pengurusan madrasah yang memerlukan dana bagi meneruskan kesinambungan, membiayai kos, melahirkan anak-anak pelajar yang soleh insya Allah, dan menjadi manfaat, memberi manfaat untuk masyarakat. Muslimin dan muslimat, bergerak para petugas bersama dengan uncang-uncang insya Allah pergi kepada setiap orang yang ada, jangan tinggal seorang pun. Lagi mana mereka tak bagi, tunggu sampai mereka bubuh. Lagi tak bagi, tunggu depan tu sampai mereka bubuh. Kan? Sebab apa benda infak ni kena mujahadah. Bukan nak kira ikhlas sampai bila pun tak ikhlas. Kan? Kena mujahadah. 100, 200, 300. Saya sekejap ambil kat luar. Memang tak ada. Aku duk kata korang pandai. Memang tak bawa. InsyaAllah muslimin dan muslimat, sama-sama kita bantu. Baik, kita teruskan tausiah kita pada malam ini. Saya ingin mendengar kalimah ataupun mutiara kata daripada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zuhdi. Tak pernah dengar lagi ni. Ni malam ni nak dengar. InsyaAllah kita sama-sama dengar ya tausiah kata nasihat mutiara daripada Ustaz Muhammad Zuhdi Muhammad Piah. Dipersilakan Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wahai Tuhan, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terhindar daripada dosa. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Terima kasih kepada kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Unais. Dia merupakan abang kepada sahabat saya. Saya pernah masuk ke Gaza ketika mana pemerintahan Mursi masuk melalui terowong yang dalam keadaan rahsia, membawa sebanyak $21,000 diikat di batang tubuh kami. Kami masuk ke dalam untuk memberikan sumbangan. Saya kenal adik dia dan saya kenal dia baru sangat. Al-Fadhil Tuan Guru Yang Mulia Ustaz Ahmad Rizam menjadi guru bulanan kami di Madrasah As-Siddiqin Bandar Tasik Puteri. Asatizah daripada Ashabul Yamin. Ashabul Yamin maksudnya kanan kami lah. Dari sebelah Ustaz Bakri, Ustaz Suhaizi, Ustaz Jeffrey, Ustaz James, Ustaz Wadi Anwar sedang bergerak keluar, dan Ustaz Murtada ni Ashabul Yamin. Jadi Ashabul Shimal saya tak berani nak sebut sebab tak nampak, takut salah nama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya panjat syukur kepada Allah kerana pada malam ini saya diberikan peluang oleh guru yang mulia Ustaz Ahmad Rizam
untuk bersama dengan para asatizah dan semua yang hadir pada malam ini. Saya bukanlah di kalangan mereka yang alim, di kalangan mereka yang saleh, tetapi ada di dalam hati ini seperti yang disebut oleh al-imamuna asy-syafi'i rahimahullah, uhibbus salihin walastu minhum. Aku ini bukanlah di kalangan orang yang saleh. Aku sangat mencintai dan sangat mengasihi orang yang saleh, orang yang alim, tetapi aku bukanlah di kalangan mereka yang alim lagi saleh. Kesempatan yang diberikan oleh guru yang mulia untuk saya berada pada malam dan saat ketika ini, sesungguhnya program ini mendekatkan diri saya yang hina lagi banyak dosa ini kepada Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, nak ingat kepada Allah bukan satu perkara yang mudah. Nak mengingati Allah Subhanahu wa Taala bukan satu perkara yang mudah seperti mana mudahnya kita menyebut. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada salah seorang sahabat yang hebat dalam beribadah kepada Allah, iaitulah Muaz bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muaz, kamu jangan berganjak daripada tempat solat kamu sehingga kamu menyebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang bermaksud, wahai Tuhan, tolonglah aku untuk ingat kepada Engkau. Wa syukrika, wahai Tuhan, tolonglah aku untuk aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, wahai Tuhan, tolonglah aku agar aku menjadi manusia yang memperelokkan amal ibadah. Tuan-tuan, nak ingat kepada Allah satu perkara yang sangat-sangat payah. Saya sebenarnya, tuan-tuan, tak sihat sangat bermula daripada semalam. Saya program dengan Syamsul Yusof Aslam di Sabak Bernam. Sembang dengan dia, kongsi dengan dia, pengalaman dia, perubahan dia, sampai hampir pukul 3 pagi. Balik sampai rumah pukul 4. Hari ini pagi tadi ada daurah. Petang tak larat. Isteri saya seorang doktor di Hospital Sungai Buloh, dia nasihatkan jangan pergi. Tapi saya kata saya nak pergi, dah janji dah dengan Ustaz Rizam. Saya nak pergi. Tuan-tuan, sungguh ni saya duduk dengan Ustaz Jeffrey ni lenguh tak ada dah ni. Mujuklah ada sahabat kami datang daripada Masjid Ar-Ridwan Ulu Kelang. Adalah peluang saya bangun sebab nak jumpa dengan dia. Sempatlah sekejap, tuan-tuan, perbetul kaki. Tuan-tuan, tetapi saya datang pada malam ini, saya duduk di tempat ini, saya rasa kuat. Saya rasa dekat diri saya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kerana majlis ini merupakan majlis mengingati Allah. Yang payah kita nak buat, tetapi bila kita duduk bersama dengan orang yang mengingati Allah, maka kita akan menjadi salah seorang daripadanya. Kita duduk bersama dengan orang alim. Ni tuan-tuan, tolak saya seorang ni, semua alim belaka ni. Termasuk yang jadi pengerusi, tuan-tuan. Malam ni je dia jadi pengerusi majlis. Biasanya dia berceramah dan sebagainya, forum dan sebagainya. Tuan-tuan, saya mungkin di antara yang paling muda. Walaupun ada yang lebih muda daripada saya. Saya umur 31. Saya rasa mungkin ada yang umur 26. Tapi 31 saya, tuan-tuan, orang nampak macam 21. Tapi malam ni, tuan-tuan, saya rasa kuat. Bila duduk bersama dengan orang yang alim, orang berilmu, tuan-tuan yang menuntut ilmu. Tuan-tuan, saya ni, kalaulah Allah Subhanahu wa Taala membuka keaiban saya, mungkin Ustaz Rizam takkan jemput saya hadir. Kalaulah Allah Taala menampakkan dosa yang pernah saya buat, maka tuan-tuan takkan dengar apa yang saya cakap. Muslimin dan muslimat sekalian, oleh ya demikian saya berazam,
Walaupun saya tidak alim, walaupun saya tidak saleh, tetapi seboleh-bolehnya dalam hidup saya nak jadi seperti mana orang alim, nak jadi seperti mana orang saleh. Seperti mana ungkapan yang sangat masyhur, tashabbahu illam takunu misluhum inna tashabbuha bil kirami falahu. Yang bermaksud, tirulah mereka, jadilah seperti mana mereka, yakni orang yang alim, orang yang saleh. Sekiranya kamu tidak seperti mana mereka, kerana meniru seperti mana mereka itu dan memuliakan mereka menjadikan kamu orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan berjaya di dunia dan di akhirat. Dua minit yang terakhir, saya bangga dengan antum semua duduk di tempat pengajian yang sering lidah berzikir kepada Allah, yang sering kali lidah ini membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik muslimin dan muslimat sekalian, kita tidak akan menjadi mulia sekiranya tidak ada benda yang mulia bersama dengan kita. Benda yang mulia saya maksudkan adalah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam bulan Ramadan, yang menyebabkan Ramadan itu menjadi mulia. Masyarakat Arab dulu, mereka benci dengan Ramadan. Bila Ramadan datang, mereka akan keluar daripada bumi Arab, kerana Ramadan merupakan bulan yang sangat-sangat panas. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di dalamnya, maka Ramadan menjadi mulia walaupun panas. Hari ini dan hari sebelum-sebelum ini, orang akan pergi ke Mekah Al-Mukarramah, orang akan pergi ke negeri Arab itu walaupun dalam keadaan panas, walaupun dalam keadaan harga pakej yang sangat-sangat mahal, kalau Ramadan Al-Mubarak. Kenapa? Kerana bukan diri dia Ramadan, kerana ada kemuliaan di dalamnya. Adik-adik sekalian, sepanjang duduk di sini, basahi lidah dengan membaca Al-Quran, kerana itu sumber kemuliaan kita. Cuba adik-adik bayangkan, ketika mana kita mengaji ataupun ketika mana kita duduk di sini, kita pernah memegang satu benda yang namanya penyapu lidi. Penyapu lidi ini hasil daripada sebatang lidi. Dikumpul lidi itu menjadi banyak dan diikat lidi itu. Lalu lidi tadi menjadi penyapu untuk disapu kotoran, najis dan sebagainya. Tetapi lidi yang sama, apabila diambil sebilah lidi, diletakkan di dalam Al-Quran dan ditunjukkan kalam Allah yang mulia, setiap kali kita mengaji, kita tunjuk ayat Al-Quran itu dengan lidi yang saya maksudkan, maka ketika mana lidi tadi jatuh ke bawah, kalau kita orang Melayu, kita akan ambil lidi tadi, kita akan junjung tiga kali, siap sekali dengan bilang lagi, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, last kali kita akan cium lidi tadi, macam tu, baru letak semula di dalam Al-Quran. Adik-adik sekalian, kenapa sehebat itu lidi sehingga kan kita junjung dan kita cium? Adakah kerana dia sebatang lidi? Tidak. Tetapi kerana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dia menjadi penunjuk kepada Al-Quran. Kalau lidi boleh menjadi mulia, why not adik-adik semua yang belajar di sini, yang membaca Al-Quran, yang memegang Al-Quran setiap hari, yang membacanya, mentadaburnya, maka kita akan menjadi mulia. Mohon maaf kepada seluruh asatizah mengambil masa 10 minit yang panjang ini untuk berkata-kata sebagai seorang yang jahil. Mudah-mudahan itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan menambahkan ilmu kepada kita. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wahai Tuhan, tambahkan ilmu dan rezekikan kefahaman kepada kami. Allahumma rzuqna ilman nafi'an ya karim. Wahai Tuhan, kurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan, kurniakan keberkatan kepada kami dalam bulan Rejab ini dan bulan Sya'ban yang akan datang. Sampaikan umur kami, panjangkan umur kami
sehingga kami memasuki bulan Ramadan al-Mubarak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Terima kasih Afadil Ustaz Muhammad Zuhdi di atas nasihat yang cukup menyentuh hati, insyaAllah. Kita terus di sebelah kiri dan di sebelah kanan, tuan-tuan, berbaju merah segak bergaya. Kalau di utara, ustaz orang apa ni dipanggil sebagai Ustaz Rempit. Sebab Ustaz Rempit bukan calang-calang rempit, motor dia dua enjin. Motor Ustaz Rempit dua enjin. Nak tahu, kena pergi tanya sendiri. InsyaAllah Ustaz, kita tak mau lama-lama kerana masa sudah mencemburui kita. Tafadhal Ustaz, sedikit sebanyak nasihat untuk kita. Terima kasih pengerusi, dan insyaAllah saya cuba pati masa dengan secukupnya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi Al-Fadhil Ustaz Anas Arabi, yang berbahagia, yang dikasihi, lagi dihormati dan lagi disayangi Al-Fadhil Ustaz Pengguru Ahmad Rizam Ghazali, dan seluruh ya asatizah ustaz yang berada di hadapan ya masjid ini, alhamdulillah. Jadi ana nak memesan pada diri ana sendiri, yang mana Nabi kata apa, semua kita akan mati, dan apabila kita mati, kita akan bawa tiga perkara. Ya, kita akan bawa ahluhu, ahli keluarga kita, ke tanah perkuburan. Ya, kita akan bawa apa lagi, wa amwaluhu, harta benda kita. Dan kita akan bawa yang ketiga, wa amaluhu, dan amalan kita. Jadi tiga perkara tersebut semua kita bawa, ya. Dan yang kembali ke rumah kita ialah apa dia, ahli keluarga kita, ya, ahli keluarga kita balik. Lepas tu harta benda kita pun balik, ya, kereta Mercedes balik, dah Zaharul Fasad pun balik, dah, dan juga apa nama Honda balik, Vios balik, semua balik belakang. Nah, yang tinggal apa dia? Amalan yang bersama dengan kita. Allahu Rabbi. Maka di sini perlu diingat, ya, apabila kita nak bertemu dengan Allah dengan amalan, adakah amalan kita layak diterima oleh Allah? Nabi kata apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal zarrah min kibr. Belajar kat dia Bollywood, ya. Tidak akan masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya sebesar zarah daripada sombong. Nah, ingat yang tu. Jadi tak mau nak panjang cerita, ingat lapan benda. Ingat lapan benda ni. Ada banyak lagi, tapi bagi tahu lapan benda ni sudahlah. Tok Guru pesan, yang pertama, jangan sombong dengan Allah dan Rasul. Nah, segala perintah Allah, buat. Segala perintah Rasul, buat. Segala larangan Allah, tinggal. Segala larangan Rasul, tinggal. Yang pertama, ingat tak? Tak ingat apa yang bagi ingat. Yang kedua, jangan sombong dengan masjid surau. Ingat,
Nah, masjid surau jangan sombong. Kalau orang azan, pi ya. Duk tunggu pada rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang azan. Tak, jangan buat lembab-lembab. Lari pi terus. Faham? Tak, ni masa tu lah kalut nak mandi lah. Tak, masa tu lah kalut nak cari spender lah. Tak. Ingat eh? Yang kedua, jangan sombong dengan masjid surau. Yang ketiga, jangan sombong dengan Al-Quran. Quran ambil baca. Tak, kurang-kurang semuka pun jadi lah, paling malah. Tak, pagi sekali, malam sekali. Semuka pun jadi lah. Ataupun paling malah lagi satu ayat pun jadi lah Al-Quran. Jangan tinggal. Baca juga. Surah Abah hak Allah. Nah, semua betul di belakang. Surah Abah hak manusia belum tentu betul lagi. Betul Syekh? Ha. Utusan belum tentu betul lagi. Berita harian belum tentu betul lagi. Harakah? Harakah betul ikut insyaAllah. Nah. Nah. Al-Quran. Ingat nah. Ada satu buku itu. Nah. Ha, betul di belakang. Jangan sombong dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Yang ketiga. Yang keempat. Jangan sombong dengan apa dia? Jangan sombong dengan majlis ilmu. Ada majlis ilmu sebulan penuh tiap-tiap malam, tiap-tiap kali maghrib, lepas maghrib. Dah pi. Tak boleh tiap-tiap malam, tiap-tiap malam pun kurang-kurangnya 3 hari sekali. Ulama kata 3 kali berturut-turut dia tak pi majlis ilmu, dah hati dia jadi hitam. Ingat eh? Jatuh golongan fasik. Jaga eh. Pi majlis ilmu, tak mana ada pi. Yang ke berapa tadi? Yang ke kelima. Betul tak? Yang keenam, jangan sombong dengan tabung derma. Ada tabung derma, orang minta derma, bagi. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Bagi tetap bagi. Faham? Ingat eh? Tak bagi banyak, bagi sikit, tak bagi sikit, bagi banyak. Bagi tetap bagi. Tahu? Tak ada, senyum dekat tabung tu. Sedekah. Jadi ya. Dah. Yang keenam, yang ketujuh, jangan sombong dengan mak ayah. Ingat. Mak ayah bela kita daripada kecil sampai besar. Ingat sama, telefon sama. Boleh buat telefon tak main ni? Tak boleh. Padam muka hangpa. Nah. Ingat sama, duduk jauh balik tengok mak ayah di kampung. Bawa balik dengan bawa balik tangan kosong. Belilah cucuk pisang ke, nak McD ke, McD dah beli ya. Nak beli burger tepi jalan tu, balik kat mak ayah. Nak beli bari, beli macam-macam, buat balik dekat mak ayah, kesian kat mak ayah. Tidak. Kalau tak balik, kurang-kurang telefon mak ayah, apa khabar? Sihat dah. Lama tak dengar cerita. Mak makan tak lagi? Mak atau tak makan lagi. Lalu tunggu pagi tak makan, makanlah cepat. Nampak tak? Sentiasa ingat kat mak ayah, sombong dengan mak ayah. Yang ketujuh, nah, yang kelapan, jangan sombong dengan orang. Nah, jangan sombong dengan orang. Kalau hang duduk di atas, hang dengan sombong dengan orang bawah. Nah, kalau hang orang bawah, hang dengan sombong dengan orang atas. Nah, faham eh? Nah, kalau hang supervisor, jangan sombong dengan operator. Kalau hang manager, hang dengan sombong dengan operator. Nah, kalau hang Perdana Menteri, hang dengan sombong dengan rakyat bawah. Faham? Nah, kalau hang menteri besar, hang dengan sombong dengan rakyat bawah. Tengok sama masalah rakyat bawah. Faham? Ingat nah, dengan kita sama-sama kita begitu juga. Nah, ustaz jangan sombong dengan anak murid. Anak murid jangan sombong dengan ustaz. Tak kira siapa dia. Faham? Dengan orang dengan sombong. Ingat 8 benda ni. Insya-Allah, nah, berkat hidup dia insya-Allah boleh masuk syurga insya-Allah. Dan Nabi kata, man ahabbani. Pandai dia buat dan tekan ikut. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani kana ma'i. Siapa yang kasih pada aku,
adalah bersama aku di dalam surga. Ingatlah, siapa yang kasih pada Nabi adalah bersama dengan Nabi di dalam syurga nanti, insya Allah. Boleh? Hang duduk depan aku pergi. Padam muka hang. Boleh? Jadi ya tera tu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang jaga PA system Abu Khadijah Studio. Hari ini dia tinggal kamera, dia jaga PA system. Di depan kita ada Khalifah Channel. Kita ada Khalifah Muda Channel. Tiga media dakwah bersama dengan kita pada hari ini. Media Faizin datang tapi senjata tak bawa. Macam mana? Kena bawa senjata insyaAllah. Baik, kita teruskan lagi dengan yang dinanti-nanti dan yang ditunggu-tunggu. Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Tu pengasas dan mudir Ma'had Darul Faizin dan juga Kompleks Islam Darul Faizin. InsyaAllah kita dengar kalam mutiara daripada Al-Fadil Ustaz. Selalu duk keluar kat TV. Ni bulan Ramadan tak lama lagi sebulan Ustaz akan bersiaran di TV. Hari ni kita berpeluang dengar live daripada Ustaz. Fadal Ustaz, insyaAllah. Nak berdiri boleh lah, nak berdiri. Lenguh. Minta maaf nak belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma syaa Allah la yasukhul khaira illallah, ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah, ma syaa Allah ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Adinda saya, Ustaz Anas Abdul Halim Al-Arabi, yang dihormati Tuan Guru, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, seluruh para asatizah yang kalau saya sebut nama seorang-seorang ambil masa 10 minit. Dan insyaAllah seterusnya seluruh asatizah di Ma'had, di Madrasah Darul Atiq. Kemudian tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Di dalam ramai-ramai asatizah yang duduk di hadapan Murabbina yang di depan ni, sayalah yang paling dhaif, sayalah yang paling zahil dan sayalah yang paling banyak dosa. Setiap hari buat dosa, semalam buat dosa, hari ini buat dosa. Banyak dosa. Bila kita banyak dosa, Sayyidina Muhammad, antara cara untuk kita, Sayyidina Muhammad, yang diajar oleh ulama ialah untuk duduk dekat dengan alim ulama, duduk dekat dengan orang soleh. Sebab tu kalau majlis-majlis yang menghimpunkan ramai orang-orang ulama ni, saya nak pi duduk sekali. Kalau boleh tu tak mau nak bercakap. Tapi orang suruh bercakap juga. Sayyidina Muhammad. Nak duduk tu sebab dia ajak untuk kita duduk dekat dengan orang soleh kalau kita berasa kita ni jenis orang berdosa. Ada seorang pakcik di sebelah Kedah. Setiap kali ada orang meninggal dunia, pakcik tu dia tak pernah miss untuk dia pergi sembahyang jenazah. Sampai orang kata dekat dia, pakcik ni tak ada kerja lain. Dia masuk Islamat, kerja apa ni, dia panggil kerja KSM. KSM. Kerja semayang mayat tu kerja dia. Orang kata dekat dia. Dia kata, Masadiyah Al-Syamad. Dia kata, jangan kata saya macam tu. Pasal apa setiap kali ada orang semayang jenazah, saya nak pergi. Dia kata, sebab di situlah tempat berhimpunnya tok-tok guru alim ulama. Kalau pi ada semayang jenazah, mesti ada tok guru, mesti ada ustaz. Paling tidak tok guru yang mengajar Quran dekat kampung tu dia akan ada. Dan saya sekadar saya nak pi cium tangan tok guru tu saja. Mudah-mudahan berkat tok guru tu sampai dekat saya.
Dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tajuk Tawabin sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada kisah seorang lelaki. Dia memetik kisah seorang lelaki daripada kalangan Bani Israel sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia orang yang banyak dosa. Satu hari dia turun ke sungai untuk diambil air sungai itu, dia nak minum. Tiba-tiba ada satu suara daripada sungai itu yang kata, wahai si pendosa, wahai kamu yang banyak dosa, tak malukah kamu nak minum air daripada aku ni? Tak malukah kamu nak minum rezeki yang Allah bagi ni sedangkan kamu banyak dosa? Bilakah kamu nak bertaubat daripada dosa-dosa kamu? Maka lelaki tersebut dia terkejut dengan suara yang keluar daripada arah sungai itu. Dia tak tahu suara siapa. Dia lari sampai ke bukit dan dia tahu bahawa di bukit itu ada satu gua yang ada orang-orang abid pada zaman itu, orang yang mengasingkan diri sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang duduk beruzlah untuk beribadat kepada Allah. Dia pi duduk dekat dalam gua tu bersama dengan orang-orang soleh tu, orang abid tu, subhanallah. Kerja dia minta ampun dia. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, menangis sebab-sebab dosa dia. Tuan-tuan, suara daripada sungai itu menegur dia. Sallallahu. Dia takut sangat dan dia masuk duduk dalam gua tu, setiap hari minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Sambil-sambil dia belajar untuk beribadat dengan orang-orang yang duduk beribadat dalam gua tersebut. Sampailah satu ketika kemarau panjang, jadi kemarau yang panjang. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang-orang yang duduk di dalam gua tersebut terpaksa untuk keluar daripada gua dan mencari sumber air. Dan bila dia turun, tak sampai, tak ada tempat yang ada air melainkan sungai yang tadinya bersuara kepada orang yang berdosa tu. Bila sampai dekat sungai itu, orang tu subhanallah, dia tak berani nak pergi dekat. Dia kata, tuan-tuan semua pergilah. Dia kata, subhanallah, biar saya seorang duduk dekat gua. Dia kata, tak boleh. Kalau kamu duduk gua, kamu nak minum apa? Kamu nak makan apa? Kamu nanti mati dekat sana. Dia kata, aku takut pergi, subhanallah, aku tak mahu pergi. Kalau aku pergi nanti, aku takut akan ada suara nanti yang akan membuka aib-aib aku ni, akan membuka dosa-dosa aku. Aku tak mau, aku malu. Maka dia tinggalkan orang-orang yang lain. Dia pergi sembunyi balik dalam gua tu, duduk seorang-seorang dia. Dan yang lain tu semua turun untuk beribadat dekat dengan sungai itu sebab di situ ada sumber air. Tiba-tiba suara yang sama kedengaran kepada orang-orang yang berbaki dari di kalangan abid. Di mana seorang lagi daripada kalangan kamu? Kenapa dia tak turun? Dia orang tu semua terkejut. Suara apa ni? Dia kata, Masalik Asyamat, orang tu dia takut, dia kata. Dia takut ada, dia takut suara ni, dia kata, yang akan membuka aib-aib dia. Dia kata, subhanallah, orang suara itu tersebut, kalaulah dia tahu bahawa seluruh dosanya telah diampunkan, dia boleh pergi ke mana saja yang dia suka. Dia tak ada alasan, dia tak ada sebab dah tak turun ke sini. Bahkan dia boleh pergi ke mana saja dia suka sebab Allah telah mengampunkan seluruh daripada dosa dia. Pergi panggil dia turun sini. Maka Rasulullah SAW di kalangan mereka naik ke atas, tuan-tuan, pergi panggil dia, semoga Allah, dosa kamu telah diampunkan, dosa kamu telah diampunkan. Lalu dia berturun dengan penuh kegembiraan dan duduk beribadat di situ sehingga dia meninggal dunia. Dan subhanallah, kemudian Allah bagi dekat situ, tuan-tuan, tumbuh pohon-pohon, ada lebih kurang 12 pokok Rasulullah SAW Muhammad, tuan-tuan. Dan akhirnya seluruh daripada abid itu pun meninggal di situ, tumbuh lebih kurang 12 batang pokok yang akhirnya menjadi tempat ibadat orang-orang Bani Israel. Kisah dia, pengajaran yang kita boleh ambil 2 minit. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, kita semua buat dosa. Kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam mesti buat silap. Saya buat solat, tuan-tuan buat silap. Ada di kalangan kita buat silap yang sangat banyak. Kita anak-anak ni mungkin bersih, suci, elok. Macam kami sallallahu alaihi wasallam, macam yang dah dewasa, kita dah mula sedar diri, umur kita dah 40. Kita batas balik mai dekat dengan masjid, umur kita dah ada yang dah 50, 30 tahun kita tenggelam dengan dosa. 30 tahun bukan kita sakat tak buat ibadat, dosa-dosa, tuan-tuan, bukan kita sakat tak buat yang sunat, yang wajib pun kita tinggal. Bukan sakat kita tinggal yang wajib, kita pernah berzina. Ada di kalangan kita biasa minum arak. Ada di kalangan kita biasa duduk dalam keadaan masa dia semak yang tak mampu, yang sangat malu untuk kita sebut. Bertaubatlah kepada Allah.
Selagi nyawa masih dikandung badan, bertaubatlah kepada Allah. Allah akan terima taubat kita. Ingat, ada tiga kelompok manusia nanti yang akan masuk syurga akhirnya. Kelompok pertama, berdosa melakukan silap di sisi Allah. Kemudian dia sempat bertaubat, dia pergi di padang mahsyar dalam keadaan dia langsung tidak ada dosa, dia akan masuk syurga bulat-bulat. Yang kedua, orang yang berdosa pada hidupnya, tak sempat bertaubat, kemudian dia diazab di dalam neraka dulu. Kemudian dia akhirnya akan masuk syurga. Dan yang ketiga, orang yang berdosa, kemudian dia mati dalam keadaan dia ada dosa, kemudian Allah merahmatinya dengan kasih sayang Allah, di padang mahsyar Allah ampunkan dosa dan dia masuk syurga Allah. Kita harap-harap sempat dalam hidup kita bertaubat dari dosa-dosa kita sebelum daripada kita mati. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni poin malam ni. Apa dia? Apabila kita merasa kita berdosa, pi duduk dengan orang soleh. Apabila kita rasa kita biasa buat silap, apabila kita rasa bahawa kita ni tak ada kekuatan, kita rasa tuan-tuan iman kita ni sangat lemah, iman kita dia tak mau buat maksiat, tapi kita selalu kalah dengan nafsu. Tuan-tuan, bila nafsu ni tuan-tuan kita tak kuat, syaitan akan main peranan. Tuan-tuan tahu tak dua benda bisikan? Satu nama bisikan nafsu, satu nama bisikan syaitan. Bisikan nafsu, salli ala sayyidina Muhammad, dia teringin, dia nak. Itu memang ada dalam diri kita, salli ala sayyidina Muhammad. Ada di kalangan kita, dia suka tengok sport rim kereta. Itu nafsu. Oh, tengok aja. Kadang-kadang bukan nak beli pun, dia pergi, dia tengok sport rim tu. Nafsu. Ada orang, dia suka pada beg, umur perempuan, dia suka beg. Datuk Vida kata apa, tolong share, dia nak bagi satu beg. Pekat share, berpuluh-puluh, ribu-ribu share, subhanallah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia suka. Suka itu nafsu. Syaitan, bisikan syaitan, planning, plan. Kadang-kadang kita biasa dengar Allah nak bagi taufik dekat kita, salli ala sayyidina Muhammad. Kita naik kereta ngam-ngam masjid dengan azan. Yang kita itu taufik. Allah nak bagi kita singgah ke masjid waktu tu. Tuan-tuan sekalian, kalau kita singgah masjid waktu tu, kita akan dapat pahala jumaah, kita dapat i'tikaf masjid, kita dapat berawal di masjid, dapat dua rakaat sebelum sembahyang apa semua. Punya banyak. Tapi tuan-tuan, waktu tu syaitan duk bisik mereka. Dia kata, pergilah depan sikit lagi. Pergi depan sikit lagi. Depan sikit lagi tu, sekejap lagi. Kalau dekat sini azan, dekat sana, baru iqamat sempat lagi. Pergi depan sikit lagi. Sekejap lagi, bila sampai depan tu, dia kata, pergi depan sikit lagi. Dapat tahiyat akhir dengan imam pun tu, tu kira. Biasa dengar tak macam tu? Biasa dengar tak? Bangguk lah. Orang tak angguk pula. Tak mengaku pula dah. Sungguh tuan-tuan, itu nama bisikan syaitan. Syaitan dia buat planning kat kita. Dia nak bagi kita buat, dia bagi kita tak buat. Sama juga planning, message lah, buat-buatlah tersilap message. Ha, itu semua planning daripada syaitan. Kita kalah dekat situ, salli ala sayyidina. Tuan-tuan, disebabkan kita lemah. Kita lemah dengan dua perkara. Yang pertama, ingat, nak masuk syurga, dia ada satu benda nama sabar. Sabar. Sabar yang pertama, sabar dengan dunia. Sabar dengan dosa. Sabar dengan dosa, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita jenis susah nak sabar dengan dosa. Kita selalu kalah dengan dosa bila kita duduk seorang-seorang. Maka cara untuk kita tak buat dosa tu ialah kita duduk di kalangan orang baik-baik. Kawan-kawan kita, kita akan malu untuk buat dosa bila kita duduk dengan kawan-kawan kita. Cuma mungkin ada waktu-waktu kita duduk seorang-seorang, kita akan buat dosa-dosa tu bila kita duduk seorang-seorang. Tapi bayangkan kalau kita langsung tak ada kawan yang baik, apa akan jadi dengan kita? Faham tak ni? Yang kedua tuan-tuan, sabar, sabar dengan ibadat. Nak masuk syurga, kena sabar. Sabar dengan ibadat. Dan kawan-kawan yang soleh inilah selalu encourage kita untuk kita buat ibadat. Nak pi seorang-seorang kuliah, jarang, susah nak buat tuan-tuan. Tapi kalau ada kawan ajak, insyaAllah kita akan sampai. Nak pakai serban, malu kalau kawan-kawan kita, kita pakai, kita nak pakai serban, nak pakai jubah elok, sedangkan kawan kita pakai seluar jin koyak, baju cak tengkorak. Tengok sini. Tapi kalau kawan-kawan kita subhanallah masalli ala sayyidina pakai jubah, semua pakai serban, kita pula segan nak pakai seluar jin koyak-koyak, baju cap tengkorak. Sekalian, sebenarnya apa yang duduk di sekeliling kita, itulah kita sebenarnya. Dia encourage kita. Maka untuk menguatkan kita kepada ibadat, kita perlu kepada kawan yang baik. Baik. Dan yang ketiga, yang penutup dia tuan-tuan sekalian, iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut ialah jangan diceritakan kesilapan dan dosa yang pernah kita buat. Sudah. Jangan duk cerita ke orang. Apa kita biasa buat dulu, kesilapan kita buat itu, biar kita dengan Allah. Kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Ingat, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sebagaimana sebut.
Ayat sebut. Allah tutup aib orang itu sehingga dia sendiri yang cerita kepada orang akan aib dia. Faham silap? Silap kita, sudah. Yang apa yang berlalu dulu, mudah-mudahan Allah ampunkan. Dan jangan sekali-kali kita berbangga dengan dosa-dosa yang kita buat. Faham tuan-tuan? Mudah-mudahan sedikit pada tazkirah itu menjadi manfaat untuk kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saya minta ampun, minta maaf pada tuan-tuan guru sekalian. Ni Ustaz Zudi duduk sebelah saya, Masya Allah, Hafiz Al-Quran. Insya Allah. Keluarganya keluarga pejuang Islam, ayahnya meninggal dalam keadaan sedang bagi kuliah subuh. Salih Allah selamat tuan-tuan. Dengan 12 kesan peluru. 12 kan? 12? 14? 14 kesan peluru tembak kes memali. Allah pilih tak meninggal waktu tu, Allah milih sedang dalam keadaan sedang menyampaikan kuliah subuh. Tuan-tuan, salih selamat. Mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkat kita nanti di padang mahsyar dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat nanti bangkit di padang mahsyar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Insya-Allah kita sudah sampai di penghujung semua lapak, dan sebagai penutup, nah, semua lapak ada apa? Kurma. Oh, betul ya? Kurma kerbau kan? Subhanallah. Lembut tuan-tuan. Sedap dimakan, bau pun sedap. Digigit pun lembut. Ah, semua duk terlayak liak lah. Baik, kita tahu lah semua duk lapak. Penutup kita pada malam ni, insyaAllah kita bawa Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar untuk sedikit kata-kata untuk kita semua sebagai penutup pada malam ini, insyaAllah. Tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Kursi Al-Fadhil Ustaz Anas yang dimuliakan Ustaz Rizam Mudi Murabbi Madrasah Darul Atiq, rakan-rakan ashabud duah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya muslimin dan muslimat yang saya kasihi dan saya doakan, moga-moga kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah pilih satu orang untuk menjadi ulama yang rabbani, maka gelaran alim itu akan kekal. Bukan sahaja ketika dia hidup, sehinggalah dia meninggal di alam barzakh, dia masih lagi akan dipanggil dengan ulama. Berada di atas padang mahsyar, mereka masih lagi akan dipanggil sebagai ulama. Dan apabila masuk ke dalam syurga, mereka masih lagi dipanggil dengan panggilan dan gelaran ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di kalangan kamu orang-orang yang beriman, itu pertama. Walladhina utul ilma, dan mereka yang didatangkan ilmu, darajat, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Apabila roh yang baik masuk ke alam barzakh, ini cerita ulama di alam barzakh secara ringkas. Bila roh yang baik masuk ke alam barzakh, satu taman daripada taman syurga, roh-roh ini akan bertemu di antara satu sama lain. Apabila roh berjumpa dengan roh-roh yang lain, kita kata hari ini ada orang meninggal, maka dia pun masuk ke dalam alam barzakh, satu taman daripada taman syurga. Roh-roh orang lain yang lama akan datang kepadanya. Ini dibahaskan dalam kitab Tauhid. Maka roh-roh yang lama yang berada di alam barzakh akan datang mengerumuni roh baru yang sampai
ke taman syurga, bertanyakan kepada ruh baru itu, apa khabar anak kami, apa khabar keluarga kami, bagaimana keluarga kami, bagaimana kampung kami, bagaimana anak-anak kami. Akhirnya disebabkan terlalu ramai yang bertanyakan itu dan ini, semua nak tahu pasal anak masing-masing, sehinggalah alim ulama yang berada di tempat itu, kata Nabi SAW, alim ulama di alam barzakh akan bersuara ketika itu kepada mereka yang bertanyakan roh yang baru turun untuk mendapatkan berita-berita terkini tentang keluarga mereka. Utrukuhu yastarihu min ana'id dunya, tinggalkan dia sebentar, dia baru saja terlepas daripada kesiksaan dan juga kepenatan dunia. Ulama bercakap, subhanallah, sampai di alam barzakh mereka kekal ulama. Ketika mana mereka berada di padang mahsyar, berdiri untuk sekian lama panjangnya, paling minimum waktu untuk mereka berdiri, saya, kita akan berdiri di mahsyar adalah 50 ribu tahun. Kering usus perut kita, kering kontang mulut dan bibir kita, sehinggakan kata para ulama, mulut dan bibir kita, kerongkong kita, kering seterusnya pecah kerana terlalu lama berdiri tanpa makan dan minum. Akhirnya selepas puluhan ribu tahun, mereka mati akal. Apa yang perlu dilakukan? Kepada siapa kita perlu minta? Lalu alim ulama akan bercakap di mahsyar, pergilah kalian semua menuju kepada Adam AS, mintalah supaya Adam memohon syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi alim ulama bercakap di mahsyar, subhanallah, ulama kekal ulama sehinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kesemua ahli syurga telah bersenang lenang di dalam syurga, hidup selama-lamanya di dalam syurga, sihat selama-lamanya di dalam syurga, segak selama-lamanya di dalam syurga, kenyang selama-lamanya di dalam syurga, kaya selama-lamanya di dalam syurga, mulia selama-lamanya di dalam syurga, Allah menjemput pada suatu hari untuk kesemuanya berhimpun. Lalu Allah berkata kepada seluruh penduduk syurga, wahai penduduk syurga, ada lagi yang belum aku berikan kepada kalian. Maka pohonlah kepadaku, kata Allah. Lalu penduduk syurga kata, ya Allah, kami di dalam syurga makan makanan yang enak, setiap suapan itu bertambah enaknya. Kami di dalam syurga kesemuanya segak, setiap hari kami bertambah segak. Ya Allah, kami di dalam syurga kesemua kaya raya, setiap hari bertambah kaya. Maka ya Allah, kami tidak tahu apa lagi yang ingin kamu pohon kepadamu, ya Allah. Lalu kesemua penduduk syurga mencari para ulama mereka. Ulama. Lalu mereka mencari para ulama dan bertanyakan, wahai tuan-tuan guru kami, apa lagi yang kami ingin mohon kepada Allah? Waktu duduk bincang, tanya alim sana, tanya alim ulama sini dalam syurga, ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah ketika itu menjadi berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, apabila Allah membuka hijab, Allah Subhanahu Wa Taala mempamerkan zatnya. Lalu penduduk syurga melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan tersungkur sujud di hadapan Allah. Lalu Allah arahkan, wahai penduduk syurga, angkatlah wajah kalian, kerana di sini alam syurga tidak ada lagi yang namanya ibadah. Ibadah tak ada lah. Solat tak ada lah. Zakat tak ada lah. Sedekah tak ada lah. Haji tak ada lah. Puasa tak ada lah. Tiap-tiap hari makan, setiap hari berjalan, setiap hari shopping. Itulah kelebihan dan nikmat syurga. Ya Allah, sekiranya ada di dalam majlis ini, ya Allah, di kalangan kami yang akan menjadi ahli syurga-Mu, ya Allah, kami menumpang keberkatannya, ya Allah, kami menumpang kasih sayang-Mu kepadanya, ya Allah, untuk Kau masukkan juga kami dan ahli keluarga kami ke dalam syurga sepertinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami ini ahli syurga, ya Allah, kami berjanji dengan melihat wajah-wajah di dalam masjid ini, ya Allah, untuk memberikan syafaat kepada mereka.
untuk kami menarik tangan mereka juga masuk ke dalam syurga, ya Allah. Andainya kami tidak ditakdirkan di dalam dunia ini, ya Allah, untuk memasuki ke dalam syurga firdausmu, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami menyatakan di dalam majlis ilmumu ini, ya Allah, dengan kehadiran insya Allah para malaikat yang bersusun-susun sehingga ke langitmu, ya Allah, hasrat kami adalah untuk mendapatkan redamu, masuk ke dalam syurgamu, melihat wajahmu, berada di samping Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Tak tahu nak kata apa. Sepasai tenganga. Itu penyampaian terakhir daripada Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar Ayub. Tetapi tuan-tuan, ada satu permintaan sebagai penutup pada malam ni. Permintaan ini datang daripada Ustaz Ahmad Rizam yang minta sangat-sangat Ustaz Murtada bagi juga ucapan di akhirnya. Lepas tu kata Ustaz, saya sampaikan saja. Wajib sampaikan dan juga selit sikit nyanyi Hindustan. Tak tahu yang ni permintaan untuk guru lah, kan? Wallahualam, wajib kalau tidak tak boleh balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, saudara Al-Fadhil Ustaz Anas Arabi, yang dihormati, dimuliai dan dikasihi Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam dan seterusnya barisan para guru yang berada di hadapan, dan tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada di hadapan juga. Kita panjatkan rasa syukur kerana Allah Ta'ala masih lagi menggerakkan hati kita untuk duduk walaupun sudah bertemu jarum pendek dan jarum panjang. Masing-masing semua pakat kebaih kaki, masing-masing semua pakat lengoh pala lutut, pakat lengoh pinggang, pakat lapak. Teringat dah duk sebut kurma kambing, kurma kerbau tu ni. Jadi tak eloklah kita panjang-panjangkan. Cuma satu sahaja yang saya nak pesan, kerana semua model semua mereka pakat ambil lah. Aku pun tak tahu nak cerita nak tambah lah. Ingatlah keletihan, kepenatan, penat, lelah, letih, lengoh, peluh yang keluar daripada tubuh badan kita kerana kita melakukan ibadah. Kita duduk sampai lengoh, kita letih, kita sengkangkan mata kita yang mengantuk, sedangkan kita boleh pilih untuk balik tidur. Letih dan penat itu Allah Ta'ala akan bayar dengan ganjaran pahala yang kekal di sisi Allah. Tetapi penat, letih kita akan hilang. Letih, penat, hilang, ganjaran pahala akan kekal di sisi Allah sampai bila-bila. Maka mudah-mudahan biarlah kita berletih payah di dunia untuk kita mendapat kegembiraan dan kebahagiaan di akhirat kelak, insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat. Kalau dalam bab dunia kita boleh bersusah payah, keluar pagi, balik petang, kadang-kadang buat overtime kerana nakkan habuan dunia yang tak sebanyak mana pun, kenapa tidak dalam bab akhirat kita bersusah payah juga? Kerana kita yakin bukan kerana nakkan ganjaran, tetapi nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah matlamat dan tujuan kita. Bila kita mendapat redha Allah, kasih sayang dan pahala akan datang secara automatik. Macam mana kita sayang dekat orang, kita tak sayang saja, kita akan bagi hadiah dan sebagainya. Maka begitulah kita punya pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bab dunia kita boleh buat macam-macam penambahbaikan, improvement, kita upgrade rumah daripada kecil jadi besar, kereta daripada biasa-biasa jadi kereta mewah, bini daripada seorang jadi lima mana boleh, anak 3-4 orang jadi 5-6 orang. Dalam bab dunia ada sedia-sedia improvement, pangkat daripada biasa naik ke pangkat yang seterusnya.
Tapi dalam bab ibadah, kadang-kadang kita duduk di takuk yang sama. Jadi kita kena perbetul, tuan-tuan muslimin muslimat. Saya pesan pada diri saya terutamanya yang banyak maksiat dan dosa. Saya rasa cukup sekadar tu kot. Nak menyanyi lagu Hindustan malu kat ustazah. Ustaz apa namanya. jangan. jangan. Saya masing-masing suara merdu saya. Tak apalah, kita dengar qasidah lagi, insya-Allah kita masuk sikit-sikit. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Terima kasih Ustaz Murtada. Oleh kerana tak cukup masa, kita masih ada Ustaz Suhaizi, kita ada Ustaz Fazil Syari, Ustaz Faizal Jamaluddin yang tak dapat nak berucap, insyaAllah pada masa akan datang. Jadi terima kasih kepada semua. Kita serah majlis ini kepada kumpulan qasidah untuk kita sama-sama mengakhiri dengan salawat, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sallallahu sallam alaihi. Lamma jala waqtul qurud li ahmadin an izni man ma sha'a wa qad kana أملت به الأم الأمينة بنت أب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه من كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن عاشم الكريم شام بن عبد مناف بن قسي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شانه قد أتى العدل بذلك شانا صلى الله عليه وحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف وعلم برفيع إلى إسماعيل كان للآب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أغصى الأذى والهم والعزى صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بطهر من في بطنها فاستبشرت وجلل بقار وأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل لغة أبدا عدد ملك ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوق ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى طار الحبيب مكرما ومصانا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم عليه الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول
وسلم وبارك عليه وعلى habis. ولقد أسرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تحيج الأسجان آمين. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا آمين. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه سوف بنا وحدانا آمين. وإذ امتزحنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا آمين. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا آمين. مختاري وحبيبي وصيفي زين الوجود به الإله حبانا أحبانا يا ربنا آمين. يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا انت لنا انت لنا يا ظخرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا آمين. اصلح لنا الاحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي ان اخطانا واسلك بنا في نهج المصطفى ثبت على قدم الحبيب حطانا أرنا بفضل منك تلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبالا من ود ومن والانا ود ومن والانا آمين. والمحسن يا من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا آمين. والحاضرين وساعيا في جمعنا هاحنا بين يديك أنت ترانا آمين. ولقد جوناك فهكك شغلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا ونشر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكمع كل من عادانا آمين. وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واشقنا كأس الهانا واشف عافي عاجلا مرضانا واكد لنا الحاجات واسن ختم حتمانا واكد لنا الحاجات واخزم ختمنا عند الممات واسلحا أقبانا يا ربي واجمعنا وأحبانا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربنا واجمع وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله معركة ريح السماء حصانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين تقبل الله منكم